Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat operator, jumpa kembali. Pada tutorial kali ini, kita akan memutasi data salah satu guru yang telah berubah saat meninggal ke salah satu madrasah. Pada menu beranda, silakan pilih menu mutasi. Tentukanlah akun dari guru itu sendiri, bukan akun dari operator. Silakan cetak surat ajuan, pilih provinsi yang sesuai. Kemudian kabupaten tujuan di mana guru ini akan dimutasi. Oke, jika sudah benar, silakan klik benar dan lanjut. Kemudian untuk tujuan instansi atau instansi tujuan, ini adalah mengetikkan kata kunci. Kita ketikkan kata kunci, misalkan ya, pencarian, sesuaikan, ini pindah ke MTsN 2 Konawe. Tanggal mutasi disesuaikan dengan SK P3K dari guru tersebut. Kemudian klik benar dan lanjutkan. Apakah data tanggal mutasi telah sesuai dengan isian berikut 1 April 2022? Ya, benar, MTsN 2 Konawe. Kemudian klik benar dan lanjut. Kemudian silakan cetak ajuan dan lihat di mana guru ini, ya. Tujuan dari mutasi ini adalah di MTsN 2 Konawe, dan surat ini akan ditujukan kemana? Ya, kita akan lihat di atas. Ini masih tujuannya adalah di admin simpatika awal dari guru tersebut. Jadi ini awalnya dari Kota Kendari akan dimutasi ke Konawe, maka dia akan menyetor atau membawanya ke Kota Kendari terlebih dahulu untuk disetujui. Oke, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.